Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di Mas Suri at Channel. Oke, jadi untuk video kali ini saya mau mencoba mereview salah satu aplikasi ya yang berada di Korea Selatan, yaitu aplikasi Betal kalau dalam bahasa Koreanya. Gampangnya itu kalau Betal itu kalau bahasa Indonesia kayak delivery ya. Nah, jadi kan di luar kan ini kan situasinya kan lagi mendung, hujan. Beberapa titik juga ada yang terkena dampak banjir karena debit air yang begitu banyak ya. Padahal drainase di sini juga sudah lumayan bagus ya, tapi gimana lagi itu namanya bencana ya teman-teman ya. Jadi ini kan karena posisi saya juga males mau pergi keluar, mau beli makan gitu ya. Ya saya putuskan untuk membeli makanan aja lewat delivery ya. Jadi delivery di Korea ini sangat mudah. Salah satu aplikasinya yang saya rekomendasi adalah aplikasi Yogiyo ya. Di sini ya, Yogiyo ya. Jadi cara kerja Yogiyo ini sangat mudah karena kita nggak usah login teman-teman. Jadi ini sangat membantu bagi teman-teman yang baru aja datang ke Korea mungkin, atau mungkin lagi liburan ya. Jadi yang perlu diperlukan di aplikasi ini cuman kita masukin alamat aja teman-teman. Jadi nggak usah login, cukup masukin alamat aja. Terus nanti bisa pesen deh berbagai macam makanan yang tersedia di aplikasi ini ya. Jadi ini berbagai makanan yang bisa dipesen di sini itu ada chicken, ayam, terus ada pizza, terus ada buncik, itu kayak makanan selingan ya, kayak topuki gitu ya. Terus ada kafe juga ada, kayak kayak McDonald's, terus kayak Loteria, terus kayak KFC juga ada, terus ada Hanjik juga makanan Korea, terus ada Chuboksim makanan Cina ya. Jadi di aplikasi ini enggak ada makanan dari warung Indonesia ya teman-teman, adanya itu makanan yang aku sebutin tadi. Nah ini aku coba mau pesen makanan Korea saja, tapi kita harus berhati-hati untuk memilih makanan Korea pastinya ya, karena harus milih makanan yang bener-bener halal, nggak ada daging babinya. Nah sekarang kita coba pesan pakai aplikasi ini ya. Langkah pertama itu yaitu kita cari kolom yang di bawah ini teman-teman, konsep ini pencarian. Jadi kita klik aja, terus kita bisa masukin keyword, maksudnya mungkin kayak kokembab atau kimchi atau mungkin pizza atau chicken gitu ya. Atau mungkin kalau udah tahu nama warung makannya, ciptangnya, bisa langsung dimasukin di sini teman-teman. Tapi kalau belum tahu tuh cukup masukin keywordnya aja ya. Nah setelah ketemu tadi warung makan atau ciptang yang kita pilih, rating yang paling banyak ya, kita pilih menu makanannya sekarang. Nah di sini ada berbagai macam makanan yang tersedia. Selanjutnya setelah kita menemukan menu yang kita inginkan, yang kita ingin pilih, terus klik aja fotonya yang ada gambarnya teman-teman. Nah setelah itu, nah di situ kan nongol tuh harganya berapa. Terus kita pilih suryang. Suryang itu jumlah yang ingin kita pesen ya. Contohnya saya pengen pesen gotong kue, itu kayak tongkol ini teman-teman. Kayak tongkol. Terus jumlahnya berapa? Satu ini harganya 8.500 ya. Kita terus klik Jubun Hagi, itu memesan. Setelah kita klik Jubun Hagi tadi, ternyata pesanan di Yogiyo ini minimal adalah 14.000. Kita pesan di aplikasi ini, jadi saya masih ada kekurangan 5.500 won. Jadi saya harus tambah satu menu lagi ya, yaitu saya mau pesen Naengmyeon ya. Jadi 14.000 itu nggak sama, belum sama ongkir, jadi minimal ordernya 14.000. Jadi umpama kita pesen 14.000 plus ongkirnya berapa gitu ya. Ya ini Naengmyeonnya udah ketemu di sini, nama Naengmyeonnya. Terus
terus kita harganya 6.500 ya. Terus kita klik yang bawah ini, Jumun Pyoy juga. Jadi ini tambahan ya. Kita klik aja. Nah, sekarang jumlahnya udah 15.000 won. Nah, setelah kita memesan makanan tadi, langkah selanjutnya ada 3 poin ya, teman-teman. Ini ada Jumun Jajongbo, ini informasinya. Jadi kalau saya kan tinggal di perusahaan, jadi saya masukin kolom pertama itu saya tulis nama perusahaannya. Terus kolom kedua itu saya masukin nomor telepon saya pribadi. Terus poin yang kedua ada Gyeolje Sudan Songtaek, itu maksudnya gimana kita mau bayarnya. Pilih aja poin yang kedua yaitu Yongjang Gyeolje, itu ada Shin Yongkade sama Yeondong Gyeolje. Jadi kita kalau mau membayarnya pakai kartu ATM itu bisa pilih yang Shin Yongkade, atau kalau kita nggak punya ATM punya uang cash, jadi kita bisa membayarnya pakai Yeondong Gyeolje yang dipilih ya. Terus poin yang ketiga ini Halin Bangbob Songtaek, ini nggak usah dipilih ya, ini kalau ada kupon potongan aja. Terus klik Jeonje Deungi, ini disetujui semua poin-poinnya. Klik aja yang paling atas ini satu, ini udah otomatis kena blok semua yang bawahnya. Terus klik yang tanda merah Jeonje Hagi, itu aja. Terus pesanannya udah selesai deh. Kita selesai memesan, biasanya kita langsung mendapatkan alert atau pemberitahuan lewat KakaoTalk ya. Jadi paling enggak harus download aplikasi KakaoTalk juga ya. Jadi ini Jumun Ilse, ini waktu pemesanannya jam berapa, terus Jumun Bono nomor pesanan, terus Mik Jang Myung itu nama tokonya apa, terus Jumun Yok itu rincian yang kita pesan itu apa, Beto Jusu alamat yang akan dikirimi pesanan, maksudnya alamat sini ya. Nah, isinya dari KakaoTalk seperti itu ya, dari Yogyo-nya. Nah, setelah semuanya kita pesan, kita tinggal tunggu aja. Estimasi waktunya itu 30 menit sampai 1 jam ya rata-rata, tapi setiap siktang atau warung makan itu nggak sama, teman-teman. Jadi ada yang kurang dari 1 jam, ada juga yang lebih dari 1 jam ya. Jadi kita tunggu aja ya nanti ini berapa menit datangnya makanan ini ya. Ternyata makanannya udah datang nih, bentar aku ngetel baju dulu ya. Buseyo. Nih, betal ya. Camsimun kita lihat Juseyo. Ya, udah ditelepon sama orangnya di luar ya. Bentar ya, aku ambil makanannya dulu ya. Sore, makanannya udah datang. Jadi, ya, ini aplikasinya ada di sini. Ini kwitansinya. Ini ada Mulnengmyeonnya 6.500, Gotong Guinya 1 buah 8.500, dan ada Beteldeo ongkirnya itu 5.000. Jadi totalnya adalah 20.000 won ya, teman-teman ya. Jadi tadi estimasi dari pemesanan sampai makanan ini datang adalah 45 menit ya. Jadi waktunya cukup efisien lah buat perut-perut yang udah keroncongan ya. Tapi untuk pengiriman sih tepat waktu menurut saya ya. Jadi sekarang kita coba icipin dulu makanannya ya. Selamat makan. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya bila video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum.